Assalamualaikum, Aviamen. Semoga Anda sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, dan saat ini saya akan sedikit discuss atau membicarakan soal berbahayakah apabila sebuah pesawat take off melebihi dari maximum weight. Dalam hal ini, pesawat take off overload. Apa yang terjadi atau apa resikonya apabila pesawat take off overload? Dalam hal ini, melebihi dari maximum take off weight. Bisa jadi landingnya pun akan melebihi dari maximum landing weight. Tapi tidak selamanya apabila take off melebihi maximum take off weight, landing pun akan melebihi maksimum landing weight. Ada kalanya penerbangan dari A ke Z itu melebihi 6 atau 7 jam perjalanan, sehingga bahan bakarnya habis terbakar, sehingga pada saat mendarat pesawat dalam kondisi below maximum landing weight. Itu normal. Tapi bagaimana kalau seandainya rutenya hanya 1 jam kurang lebih, take off-nya overweight, lalu landingnya pun pasti overweight? Lalu apa efek atau resikonya? Resikonya adalah, satu, pesawat mempunyai landing gear, ada strut landing gear-nya. Lama-kelamaan, apabila pesawat itu sering dipakai untuk landing overweight, overweight landing weight, maka strut landing gear ini akan fatigue, akan lemah, bisa jadi kropos. Bentuk fisiknya dari luar masih cukup bagus, tapi di dalamnya sudah kropos. Karena apa? Karena sering dipakai beban maksimum pada saat mendarat. Lalu, belum lagi strukturnya itu sendiri. Yang kedua, pada saat landing, apalagi runway-nya pendek. Apalagi pada saat itu sedang hujan, runway basah, atau bahkan mungkin banjir. Apa yang terjadi? Pesawat akan overrun atau keluar landasan. Dan resikonya Anda sudah tahu sendiri. Apabila sudah overrun atau keluar landasan, pesawat mungkin, kalau rusak saja masih oke lah ya. Kalau sampai terjadi total loss, krunya meninggal, atau penumpangnya juga ada yang meninggal. Jadi sangat berisiko sekali apabila pesawat, dalam hal ini sang pilot, tidak mengetahui baik dari faktor kesengajaan ataupun faktor tidak sengaja. Pernah terjadi pada saya beberapa tahun yang lalu. Pada saat take off, semua dalam keadaan normal, tapi di dalam perjalanan, di pertengahan perjalanan, di komputer saya itu terdetek ada tulisan bahwa your actual weight tidak sama, tidak actual terhadap berat yang sesungguhnya. Karena pada saat itu load sitter mengkalkulasi salah hitung. Saya nggak tahu pada saat itu. Yang jelas ini bukan faktor kesengajaan, ini faktor yang tidak sengaja. Jadi take off ataupun landing tidak pada berat yang sesungguhnya. Lalu apa yang terjadi? Kalau seandainya saya terbang bukan pesawat Airbus pada saat itu, mungkin sudah tidak ada lagi di hadapan Anda. Kenapa? Bisa jadi saya landing sebelum touchdown point karena salah hitung. Atau bisa jadi touchdown-nya, speed-nya lebih tinggi daripada yang sesungguhnya, sehingga pesawat bisa jadi overrun ataupun keluar landasan. Jadi resikonya sangat tinggi apabila pesawat overload, dalam hal ini melebihi maksimum take off weight. Jadi ada dua kemungkinan tadi, pesawat structure-nya, strut main landing gear-nya juga bisa rusak, cepat rusak sebelum waktunya. Dan resiko yang kedua, bisa terjadi overrun atau keluar landasan. Syukur-syukur kalau runway-nya panjang. Kalau runway-nya pendek seperti saya sampaikan tadi,
apalagi ditambah hujan, runway-nya basah, sangat resiko sekali. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang take-off maximum landing weight atau landing melebihi maximum landing weight. Sangat berbahaya. Oke, nice to know untuk Anda. Semoga ini menambah wawasan lagi tentang dunia penerbangan. Terima kasih atas waktunya dan semoga keterangan saya bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau Anda suka, Anda boleh subscribe dan share serta komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigo.